Pemirsa, puluhan rumah dan kios milik warga rusak di kawasan Bengkong, Kota Batam, Kulon Riau. Akibat dihantam angin puting beliung. Angin datang dengan tiba-tiba sehingga membuat warga lari ketakutan saat melihat atap rumah dan juga plafon terlepas dan berterbangan. Sejumlah kios dan barang dagangan di Pasar Bengkong yang terletak dekat laut ini juga hancur berantakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bro. 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 Bro.